cek saudara. Dari Satpol PP. Didapatkan sejumlah kurang lebih 13.500 botol minuman keras dengan berbagai jenis merek, ditambah penyerahan juga dari Satpol PP sebanyak 810 botol. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif khususnya selama pelaksanaan bulan suci Ramadan, sehingga selama pelaksanaan bulan suci ini dan tentunya nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Kabupaten Pati ini, seluruh warga masyarakat khususnya yang melaksanakan merayakan Hari Raya Idul Fitri dapat melaksanakannya dengan penuh hikmat, dengan khusyuk, dan tentunya tidak diwarnai dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, salah satunya adalah terjadinya tawuran, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami dari Polresta Pati khususnya, saya Kapolresta Pati telah memerintahkan seluruh jajaran untuk setiap harinya sampai dengan nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa operasi pekat, khususnya terhadap peredaran minuman keras yang tanpa izin. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.